semuanya, assalamualaikum. Selamat datang di channelnya saya, teman-teman. Hari ini saya akan berbagi resep cemilan, yaitu donat kentang yang enak dan tentunya simple ya. Ini bahannya udah saya siapkan di sini. Saya punya tepung terigu sebanyak 300 gram atau setara 3 ons. Sekarang kita masukkan, ini ada susu bubuk. Saya pakai susu bubuk anak saya sebanyak 1 sendok makan munjung. Kemudian gula pasir sebanyak 2 sendok makan munjung, setengah sendok makan ragi instan. Selanjutnya ini ada 2 butir kuning telur, ini kita aduk-aduk terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk telurnya ini ukuran sedang ya, dan suhu ruangan. Kemudian ini ada air es sebanyak 80 ml. Nah, ini kita aduk-aduk. Nah, selanjutnya teman-teman, ini saya akan ulenin menggunakan tangan. Kalau teman-teman mau lebih simpel dan lebih cepat lagi, bisa pakai mixer ya, sesuai selera aja. Ini kita ulenin sampai semuanya tercampur rata. Kalau udah tercampur rata seperti ini, sekarang kita masukkan margarinnya. Ini margarin sebanyak 2 sendok makan munjung atau setara 30 gram, kemudian saya udah haluskan juga kentang kukus sebanyak 100 gram. Ini saya tambahkan setengah sendok teh garam ya. Sekarang kita ulen kembali sampai benar-benar tercampur rata dan kalis ya. Nah, ini masih agak lengket ya teman-teman. Ini akan saya tambahkan tepung terigu kira-kira 1 genggam saya ya, supaya ini lebih kalis. Atau teman-teman disesuaikan aja. Sekarang kita ulen kembali sampai adonan ini nggak lengket lagi di wadahnya ya. Nah, ini lebih kurang seperti ini ya. Selanjutnya tangan saya akan saya olesin sama sedikit minyak goreng yang belum pernah dipakai ya. Nah, ini udah saya olesin, sekarang saya ulen kembali. Ini sambil dibulat-bulatkan dan ditepuk-tepuk ya teman-teman. Sekarang tempatnya saya kasih taburan tepung terigu secukupnya. Sekarang kita diamkan minimal sampai 30 menitan di tempat yang kering ya. Nah, ini udah 30 menit, sekarang kita kempeskan supaya udaranya ini keluar. Selanjutnya ini saya udah siapkan talenan. Kalau teman-teman ada talenan yang lebih besar lagi silakan. Sekarang ini adonannya akan saya bagi menjadi 12 bagian. Lebih kurang nanti semuanya ini dapat 13 buah donat ya. Nah, ini bebas ya teman-teman, kalau mau dipotong seperti ini silakan, atau kalau mau ditimbang supaya nanti bentuknya itu sama besarnya silakan sesuai selera ya. Kalau ditimbang lebih kurang 50 gram satu donatnya ya, satu adonan maksud saya. Nah, ini udah selesai, sekarang kita taburin sama tepung terigu secukupnya di wadahnya supaya nanti nggak lengket. Kemudian ini talenannya kita lumurin sedikit aja tepung terigu. Ini kita bulat-bulatkan seperti ini, baru kita bulatkan di atas talenan ya teman-teman, seperti ini supaya tekstur bagian atasnya itu lebih halus dan lebih rapi ya. Nah, ini udah selesai.
Nah, ini lakukan sampai selesai ya. Selanjutnya ini akan saya diamkan sampai mengembang kembali minimal 20 menitan ya. Nah, ini udah 20 menitan ya teman-teman, nggak sampai 30 menit saya diamkan. Kemudian ini saya udah siapkan tutup botol. Sekarang kita tekan-tekan bagian atasnya, kemudian kita lubangin di tengahnya ya. Ini teman-teman bisa pakai tutup botol sirup, silakan ya, sesuai selera. Atau mau dilubangin menggunakan tangan juga bisa, sesuai selera teman-teman. Nah, ini lakukan sampai selesai. Nah, ini udah selesai, sekarang tinggal kita goreng ya. Ini saya udah siapkan minyaknya cukup banyak. Ini gunakan api yang kecil aja dan jangan terlalu panas. Sekarang kita masukkan donatnya secukupnya. Ini nggak usah dibalik-balik ya teman-teman, cukup sekali balik aja supaya donatnya ini nggak terlalu banyak menyerap minyak ya. Dan gunakan api yang kecil aja. Nah, ini kalau udah kecoklatan seperti ini bagian bawahnya baru bisa dibalik. Sekarang kita goreng kembali sampai benar-benar donatnya ini matang ya. Nah, ini udah matang ya teman-teman. Sekarang kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya, ini saya udah siapkan gula tabur untuk donat. Untuk toppingnya ini bebas ya, teman-teman bisa pakai apa aja sesuai selera. Kebetulan di rumah adanya gula untuk donat aja. Sekarang kita taburin, kita ayak seperti ini, secukupnya aja. Nah, ini udah selesai, sekarang donatnya udah siap kita sajikan ya. Oke teman-teman, ini dia donat kentangnya udah jadi. Selamat mencoba, ini enak banget, empuk dan tentunya menul-menul ya. Silahkan dicoba. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat, bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum, bye.